Rencana pernikahan mantan istri Nasar ini dengan seorang ustadz memang begitu mengejutkan. Meski belum ada konfirmasi pasti, sudah beredar tanggal pernikahan mereka pada 13 Januari nanti. Namun di sela rencana mereka menikah, hubungan Musda dan sang kekasih diterpa kabar miring. Calon suami Musda dikabarkan masih memiliki istri sah. Dan seperti apa tanggapan Nasar? 13 Januari kan hanya ngomong 13 Januari aja ya. Tapi kan semua kan itu atas izin Allah. Aku tidak bisa membilang, oh itu tinggal 13 hari yang sudah ditentukan. Belum juga. Itu kan berita-berita ini kali ya, ya mungkin ya dari pihak saya kan belum ada berita untuk tanggal 13 untuk apa gitu. Aku minta doanya aja yang terbaik. Aku begitu mendengar kabar itu aku seneng banget gitu, karena kan wow, aku bilang anak-anak ada yang jagain, anak-anak ada yang merawat, dan mereka tuh butuh seorang bapak kok. Mudah-mudahan pokoknya langgeng sampai akhir hayat itu, insya Allah.